Oke, kita kembali lagi Magnet Crew. Kita udah masuk round 2 di Battle Fondi Indonesia Fondi Tournament. Sekarang kita akan melawan Ray. Ray Nisem, ya namanya. Sounds cool name. Setelah menang round 1 ya. Tadi game sebelumnya itu benar-benar brutal sih itu. Multiple water spotnya benar-benar kill ya. Oh, Mirror! Oke. Mirror kecuali Grimmsnarl sama Whimsicott-nya. Oke, mari kita lihat siapa Zaki Kyogre yang terbaik di format ini. Kita ada Grimmsnarl, Kyogre, Rillaboom, Zapdos, Zacian, dan Incineroar. Oke, ini adu-aduan sih, adu-aduan. Adu Jotos namanya ini mah. Oke, kita bisa pakai Zapdos dulu deh kayaknya. Oke, kita kembali lagi Magnet Crew. Kita udah masuk round 2 di Battle Fondi Indonesia Fondi Tournament. Sekarang kita akan melawan Ray. Ray Nisem, ya namanya. Sounds cool name. Setelah menang round 1 ya. Tadi game sebelumnya itu benar-benar brutal sih itu. Multiple water spotnya benar-benar kill ya. Oh, Mirror! Oke. Mirror kecuali Grimmsnarl sama Whimsicott-nya. Oke, mari kita lihat siapa Zaki Kyogre yang terbaik di format ini. Kita ada Grimmsnarl, Kyogre, Rillaboom, Zapdos, Zacian, dan Incineroar. Oke, ini adu-aduan sih, adu-aduan. Adu Jotos namanya ini mah. Oke, kita bisa pakai Zapdos dulu deh kayaknya. Atau Whim Zapdos boleh lah. Whim Zapdos, Kyogre. Terakhir bisa Zaki atau Incineroar. Gue life orb sih. Tadi gue gak tau itemnya si V apaan nih. Kayaknya butuh Viola gak ya? Kayaknya butuh Incin bukan sih. Gue males speed tie sebenernya. Mempermasalahkan speed tie itu bener-bener penting sih. Tapi ya udahlah, let's go for Zaki. Oke, gue gak terlalu suka Mirror Match, gue akuin. Karena masalahnya kita gak tahu setnya apa, apakah ada speed tie dan... ya, yeah, damage. Dan bulk. Jadi harus hati-hati lah. Game Zapdos, oke. Okay. Sekarang pertanyaannya dia ada ini gak ya? Ada fake out di Grimmsnarl. Gue langsung aja Moonblast sama Airstream ke Grimmsnarl. Pastinya. Atau lebih aman Tailwind sih. Karena kalau dia Grimmsnarl-nya KO, dia bisa coin salah satu fake out-nya. Tapi gue tetap confident sih mau Airstream Moonblast. Ini juga ngaruh juga kalau si Ray bawa Eerie Impulse di Zapdos-nya sama kayak gue. Tapi kalau Eerie Impulse sih, well, gue ada sedikit advantage gak? Sedikit advantage sih. Widescreen, oke, okay. Dia gak Dynamax juga bahkan. No Dynamax. Dia berarti akan Eerie Impulse mungkin ke Zapdos kita. Jadi nothing. Sekarang dia bisa EV Impulse. Ya, EV Impulse sama kayak punya gue. Dia juga main EV Impulse Zapdos-nya. Dia bakal mau reflect next turn kali ya. Still no Dynamax, dia pengen stalling Dynamax kita gitu. Scary face! Oke, okay, agak sedikit meresahkan sih, tapi gamenya udah KO. Gue lebih redaan sih sini.
Baik netral dong. Tapi gue akuin sih kayak kurang efektif Dynamax-nya kayak gini. Thunderbolt, oke. Yang paling parahnya sih ini sih, kita kena minus 2 panis ke panis turn 1 Dynamax. Zaki, oke. Kita bisa taunt dulu kali ya, taunt Zapdos biar dia nggak rus atau apa. Paling Max Lightning. Oke, dia Dynamax, tapi biarin lah. Mau gimana lagi? Paling EV Impulse gitu next turn, EV Impulse Zapdos. Spam Water Spot, udah. Emang meresahkan sih kalau play kayak gini, kita harusnya jangan Dynamax turn pertama ke punish. Lebih aman daripada gue ini. Daripada dia EV Impulse lagi. Ya, dia did nothing. Bener kan? Itu damage sia-sia. Tapi good newsnya sih kita bisa EV Impulse next turn ya. Oh, Behemoth Blade, oke. Ke Whimsy. Dia mungkin akan airstream berarti ke... Ya, kebaik-baik. Dia airstream ke Whimsy, Behemoth Blade ke Zapdos. Ya, bener. Sekarang ini repot sih karena kita bisa coach pet Zaki kalau dia max speed. Tapi tadi itu oke juga deh matchnya Behemoth Blade ke Zapdos. Kita 252 sih, 252 speed, 252 special attack. Oke, kita akan EV Impulse langsung aja kalau gitu. EV Impulse sama Water Spout. Kita balas balik si Vay. Ini juga bisa export sih informasinya apakah Zakiannya max speed. Kalau dia outspeed Kyogre, kita berarti tahu kalau ini max speed Zakian si Vay punya. Max speed, Joy Nature, yeah, something like that. Kalau dia outspeed sih ya, we're screwed I guess, kita ada masalah. Oh, dia protect malahan, oke. Okay. Oke, okay, minus 2 special attack. Sedikit membantu, tapi kurang kayaknya. Apalagi... ini light screen. Yah, they did okay sih. Tapi tetap aja. Airstream ke... masih sakit juga itu, even minus 2, oke. Okay. Gue kayak pengen switch Zapdos sih. Oke, okay. Ini last turn Tailwind. Dia plus 2 sih, agak bahaya. Kita harus... ya, kita bisa kena double up ini mah, bahaya banget. Apa switch Zaki aja kau ya? Karena emang udah dead slot sih, jadi kayaknya percuma aja kamu mau switch out. Zaki bisa sih kau Zaki. Gue paling switch Zapdos ke Zaki aja deh. Ya itu gila sih ke punish turn 1. Tapi ya bisa sih itu Zaki instant kalau mau. Poi buff, ya mati lah. Dead. Gue gak tau ya bisa nahan Behemoth Blade apa enggak nih. Mungkin masih bisa sih kalau gue coba paralyze si Zaki. Oke, okay, taunt abis, Tailwind abis. Ya, kita sekarang ada disadvantage. Disadvantage ini. Oke, okay, kita mau gak mau sih harus gamble paralyze ke Zaki semua. Atau coba Behemoth Blade deh.
Gue enggak tahu ya, kayak gue akan mati sekitar satu behemoth buat. Atau mungkin ini bukan max attack. Kita coba deh. Let's try. Gue udah kalah juga sebenarnya posisi kayak gini. Dead. Kalah. Aduh. Wawat sih. Dia push juga, berarti emang set buiki gitu. Ini impulse terus. Thunderbolt, Hurricane. Kalah. Ya, it's too much man, teman satunya yang benar-benar ngubah segalanya. Dia re-impulse. Tapi kita beruntung nih best of 3 sih. Kalau best of 1 kayaknya agak repot banget. Kalau udah salah satu turn. Paling kita bisa optimisasi sih. Paling gue coba lead fake out user gue sama Zaki. Tapi gue gak tahu ya, Whimsicott di belakang efektif gak kira-kira. Oke, lanjut game 2. Oke, kita kayaknya harus lead fake out user kita sih kalau kayak gini namanya. Tapi again, gue gak tahu dia mau pakai siapa nih ya. Lead-nya. Gue bilang sih dia bisa lead Insane kalau situasi kayak gini. Kita bisa lead Rewa Ogre kayaknya kalau kayak gini. Rewa Ogre. Karena I mean kalau dia kawin Rewa, gue bisa visit ke Whimsicott. Zaki juga play sih. Zaki bisa jadi option. Dia main bulky varian sih sebenarnya si sama kayak set kita kecuali boostnya diganti protect. Kita apa yang mau itu Viola paling Viola Insane better sih kayaknya Insane aja kali ya. Insane Ogre Whimsy paling Zaki yang terakhir. Dia main scary face sih, Grimstar-nya. Atau Viva aja kali ya. Ups, ambil aja waktu habis, oke. Gue tadi sempat mikir mau with siapa, yang pasti harus with fake out user nih. Kalau mau menang. Tapi kayaknya si Vay juga ngebawa Insane tadi. Itu terakhir kill Vay kayaknya. Oke, okay, Grimstar Zaki kali ini. Gue confident sih mau Dynamax si Ogre. Turn 1 Dynamax. Dia gak ada macam-macam gitu kayak Zapdos EV Impulse. Gue lebih optimis kayak gini. Gue tinggal fake out Grim sama Geyser. Yang resist cuma Kyogre doang. Kita langsung agresif aja sih turn 1. Ini juga meta speed tie sebenarnya. Speed tie juga benar-benar pengaruh banget di match ini. Kecuali emang Vay main non-build Zaki. Iya sih. Oh nice, dia protect malahan. Bagus. Gue lebih suka ini sih. Dia gak set screen satupun. Oke okay, nice. Kita paling switch aja manual Whimsy. Kita gak ada U-turn masalahnya. Paling gue akan max guard sini sama kamu sama sakin Rio aja kali ya. Kita harus nahan si Max Lightning sama Poivav. Pos 1 Zapdos, oke okay.
gua akan coba high horsepower deh, assuming dia mau double up ke Kyogre. Oke, okay, Dynamax udah pasti Zapdos. It's Zapdos for sure. Kalau nahan sih bagus. Atau mungkin salah satunya narkitin Viola, gue lebih seneng. Nice, oke, okay. Gue bagus-bagus, gue pengen kayak gini. Nice. Oh, oke. Viola nahan. Berarti ini bukan max attack kayaknya. Well, good confirmation sih. Kita bisa nahan satu Behemoth Blade plus satu. Oke, sayonara. Musnah. Apa mau coba gamble gitu? Sekarang gamble. Enggak, jangan. Mending tailwind, jangan helping hand. Gue gak expect bisa nahan loh itu si Govila. Tapi kalau gue protect sih udah dalam bahaya sih, Rey. Kita akan tailwind langsung. Ini turn terakhir max kita sih. Ya mungkin akan water spot sama Airstream ke Whimsy. Karena kalau Whimsy-nya dibiarin hidup, itu udah benar-benar posisi jelek buat Rey. Oh wow, oke, okay. Hampir KO ternyata. Airstream udah pasti ke ini, ke Whimsy ya. Whimsy 1 HP. Paling sini water spout. Begin pulse, oke. Okay. Sekarang pertanyaannya, si Rey bawa Thunder gak di Kyogre-nya? Oke, okay, Dynamax kita selesai sih. Gue paling mau Sacred Sword aja, Sacred Sword Water Spout. HP kita masih aman sih buat full power. Soal masalahnya ini, Zapdos udah plus 2. Kita netral plus 2 sama Tailwind. Jadi gak aman buat gue. Kita mau siap Sacred Sword. Oke, okay, ini buy one sih sekarang. Buy one Kyogre. Kecuali emang Zaki bisa nahan. Kalau Zaki nahan sih ya gue yang menang dong. Oke, okay, Origin Pulse lagi. Ini siapa last man standingnya? Nice, oke, okay. Sekarang kita harus play rough sih ini. We have to play rough sekarang juga. Karena kalau nggak play rough, gue kemungkinan miss knockout masalahnya itu, takutnya. Oke, kita akan Origin Pulse deh sekarang. 90% akurasi, let's go! Nice, oke, okay, connect. Gue agak takut sih tadi itu sebenarnya miss play rough. Kalau play rough miss itu salty banget gue, oke. Okay. Kuas itu, tapi gue yang mending bisa deny screen settingnya, Rey. Oke, okay, this is it, the last game. Game ini akan menjadi penentuan nih. Kira sekarang itu apa nih? Mau stay Viola Kyogre kayak tadi? Dia bisa lead Zapdos sih. Kira bisa lead Viola Zaki kalau mau. Viola Zaki. Whimsicott.
Bisa kau di belakang. Zapdos bisa sih, dia tadi kita lihat Dynamax Zapdos juga sebenarnya. Gue yang main kesel itu EV Impulse-nya ya sebenarnya. Gue bilangin aja. Kita bisa sih Viva Zapdos kalau mau. Viva Zapdos. Whimsy Ogre. Kita bisa EV Impulse balik sebenarnya kalau mau. Baru EV Impulse. Nanti kalaupun dia lead ini si Grimmsnarl Zapdos, oke, gue bisa pressure EV Impulse kayak gini ya. Gue yakin si Zapdos bukan max speed si Vey punya. Ya bener kan Zapdos Grim, sudah gue duga. Kita langsung Grassy Glide aja deh kayak gini. Kita udah pasti menang speed soalnya sama Grim. Ini Miracle Seed boosted, harusnya baik-baik aja kita. We should be fine. Paling gue kita stalling ini, stalling Dynamax-nya si Vey. Nanti kita lawan balik pakai Kyogre atau Zapdos. Vey mungkin akan switch ke Zaki kalau kayak gini ya. Kalau posisi sekarang, kita ada EV Impulse juga, karena kita belum review EV Impulse. Ini EV Impulse benar-benar bagus sih buat rusak Dynamax Special Attacker gitu, kayak Kyogre, Zapdos, Dialga, Palkia. Mereka benar-benar marah sama gituan. Yah, Switch Grimmsnarl, oke. Hah? Seriusan? Oke, gue gak expect si Vey switch Kyogre. Menarik sih gue bilang. Ini agak menarik sebenarnya. Karena masalahnya dia bener seriusan gak mau pakai Kyogre buat ini. Hurricane, oke, ini minus 2, we should be fine. Yeah, fine. Paling sih gue tinggal Grassy Glide aja deh, Grassy Glide Hurricane sekarang. Gue gak expect sih sebenarnya poinnya Vey aneh banget sebenarnya, tapi ya udah, dia udah minus 2. Gue udah bener-bener dalam posisi diuntungin. Nice, dia switch Zapdos. Zaki pun keluar. Itu Grassy Glide lumayan oke loh damage-nya. Bahkan Hurricane Ghost. Dia sekarang bisa scary face sih kalau mau. Gue kayaknya mau Hurricane aja deh, mending Hurricane Airstream. Gue bisa samsakin si Viola sekarang kalau mau. Atau kalian gak usah kali ya. Gue takut kena Point of KO sih. Ya, I think kita lebih aman protect dulu deh mendingan. Kita coba double protect dulu deh. Gue pengen scout dulu si Vey mau ngapain. Oh, dia switch, oke. Okay. Gue lebih aman kayak gini sih, mau penasaran aja si Vey mau ngapain. Mungkin dia bisa play rough ke Zapdos, hoping for knockout. Yah, play rough. Mau ke mau lah, EV Impulse. Gue agak takut sih, takut kena habiskan knockout. Tapi kita ada 30% chance buat paralysis ini sih. Atau kita kan samsakin Viola aja deh mendingan. Gue lebih mending kayak gini aja, samsakin Viola.
Gue coba kayak gini. I'm gonna try this way. Oke, okay, Dynamax. Kalau kita nahan Poi Puff sih oke lah. Gue mau coba Eevee Impulse Zapdos ini. Ini Grassy Glide buat chip damage soalnya. Did it okay? Ya KO. Nice, okay, good. Gue mau bilang kena paralysis. Iya beneran paralysis. Ini lumayan ngebantu sih. Nice, okay. Gue sekarang bisa tewin sih sini, tewin Geyser ke Zaki. Zapdos bisa juga sebenarnya. Tapi kayak bisa Dynamax Zapdos kalau mau. Gue lebih aman tewin ini sih, tewin Geyser ke Zaki sekarang. Dia mungkin akan airstream ke Whimsy kalau posisi kayak gini, mengingat Zakinya paralysis. Kalau dia fully paralysis, itu udah bener-bener advantage banget. Zapdos airstream, Whimsy code hidup. Gue tinggal helping hand sama guys ke Zapdos, udah. That's it. Si Zaki mungkin akan protect sih, kalau gue bilang. Oke, dapat protect, tapi at least ini lebih aman dibandingin gue riskan attack. Oke, ke Kyogre ternyata ini lumayan bermasalah sih. Rainnya habis tapi gak masalah itu. Sekarang masalahnya Zapdosnya. Mungkin kita bisa dapat special attack drop gitu. Atau fully paralyzed Zakian. Gue takut aja sih dia Eevee Impulse. Itu kenapa gue gak berani. Max Lightning, oke. Should take it, yeah. Can't take it. Ya, paralyze-nya ini ngebantu banget sih, gue akuin. Oke, ini close banget. Gue bisa protect Kyogre. Let's go dulu sih, Kyogre. Kita gak ada speed control di... Ini masalahnya sih. Kita gak ada speed control di... Whimsy kita selain Tailwind. Siapa yang gue harus max guard sini sekarang? Karena Thunderbolt akan KO sih. Atau kita bisa coba sih. Gue gak mariskan, gue pengen mancing dulu si Ray. Masalahnya itu. Gue tahu gue buang satu turn next, tapi mau gimana lagi. Kita ada pilihan, kalau mau menang harus kayak gini. Si Zapdos sudah plus 2 soalnya. Oke, Thunderbolt. Dynamax kita habis sih. Jadi agak sedikit bermasalah ini mah. Dan Moonblast kayak akan
gak akan KO cepet gitu. Iya, dia plus 2 itu agak repot sih sebenarnya. Kita gak bisa ngapa-ngapain lagi. Mungkin harus double protect kali ya. Ini hanya harapan satu-satu untuk menang ini mah. Kalau kita speed control lain sih, ini ngebantu banget sih. Zapdos minus 2. Tailwind habis. Ya, Vay ini akreset kayaknya kalah sih, tapi yaudahlah. GG, Vay. Ya, aduh, confusion, oke. Duh, aduh, dikit lagi! Harusnya crit tadi! Bisa menang tadi kalau dua kali crit betul-betul. Dan sekarang kita kalah, aduh. Ya, GG. Sayang sekali tadi itu, close banget matchnya. Well, seru sih mirror match kayak gini. Emang agak tebak-tebakan, deg-degan gitu. Yah, we lost one sekarang, thank you. Kita akan lanjut round 3 kalau gitu. Bye.